Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha wa rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahu al-'azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang budiman, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 dan 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah di Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ikutilah Allah dan Rasul. Dan jika kamu berpaling dari mengikuti Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kaum muslimin jamaah Jumat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tokoh agama, pemuka agama, dan pemimpin negara. Tokoh agama itu diturunkan kepada beliau wahyu, sehingga Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu. Sebagai tokoh politik atau kenegaraan, beliau diangkat oleh penduduk Madinah sebagai pemimpin negara. Tetapi sebagai pemimpin negara itu tidak disebut-sebut di dalam Al-Quran sekalipun. Tapi itu adalah sebagai kebutuhan dan dibutuhkan oleh masyarakat Madinah yang butuh seorang pemimpin, sementara masyarakat Madinah berseteru sesama kabilah yang ingin menjadi penguasa di Madinah. Karena itu mereka butuh orang luar, luar Madinah, dan mereka meminta Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik di Madinah ketika itu melalui peristiwa hijrah. Yang menarik ketika itu adalah seluruh penduduk Madinah berbaiat kepada Rasulullah. Baiat itu artinya sumpah setia. Yang berbaiat adalah penduduk Madinah kepada Rasul, bukan Rasul membaiat penduduk Madinah untuk taat kepadanya. Karena itu cara-cara baiat yang dilakukan sekarang ini terbalik dengan cara yang dilakukan oleh Rasul. Sekarang ini kelompok-kelompok keagamaan tertentu, merekalah yang dibaiat oleh amirnya untuk taat dan ada ancaman untuk tidak taat.
Sementara penduduk Madinah, mereka yang membaiat diri untuk taat kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad secara mudah membuat piagam Madinah. Kalau masyarakat membaiat diri atau sumpah setia, maka kepatuhan akan muncul ke Mekah. Tetapi kalau tidak ada yang membaiat diri, maka akan terjadi pembangkangan, oposisi, segala macam. Kita tidak mengenal pada masa Rasulullah itu oposisi, kecuali 2 tahun kemudian baru muncul orang Yahudi ingin menarik diri daripada piagam Madinah itu. Karena Rasulullah sudah mendasari kepemimpinannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika penduduk Madinah meminta Rasul sebagai pemimpin, ayat Al-Quran belum ada yang mengarah ke situ sama sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang beriman, oleh karena itu di dalam diri Rasulullah itu, dia sebagai tokoh agama, yaitu sebagai seorang nabi, sehingga ketika kita mentaati nabi itu adalah berdasarkan wahyu. Dalam Al-Quran disebut Atiqur Rasul. Sejak kapan Muhammad diangkat menjadi Rasul, ketika itulah kita wajib mentaatinya. Tapi ketika Muhammad baru lahir, belum diangkat menjadi Rasul, selama itu pula kita belum wajib mentaati beliau, karena beliau belum diangkat menjadi Rasul. Sehingga ulama usul fikih mengatakan ketaatan kepada Nabi Muhammad baru muncul ketika beliau menjadi Rasul. Sesuai dengan ayat Atiqullah wa Atiqur Rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Kalau muslim sekali, kecuali kalau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul ketika dia sebelum Rasul itu, dia ulang kembali kebiasaan itu ketika jadi Rasul, maka ketika itu pula kita wajib mentaatinya. Ketika tidak, maka tidak pula seutuhnya. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada di dalam diri Rasul itu contoh yang baik. Orang-orang surau, orang-orang pesantren masa lalu sampai sekarang mengartikan kana itu adalah kata kerja masa lalu, fi'il madhi nafis namanya. Firmanin Agis yang beramar mana kurang. Jadi sesungguhnya ada di dalam diri Rasul. Kalau begitu ada yang tidak ada. Nah, gitu. Sesungguhnya ada di dalam diri Rasul. Tidak ada kalimat dalam Quran sesungguhnya seluruh yang ada dalam diri Rasul itu contoh, tidak begitu. Tapi ada di dalam diri Rasul itu contoh yang kamu teladani. Amat banyak yang tidak mungkin kita teladani. Misalnya, beliau mampu dengan jumlah keluarga sekian. Sekarang ada pembatasan. Beliau mewajibkan sholat malam untuk dirinya, tapi bagi kita hanya beliau menganjurkan. Beliau mewajibkan menggosok gigi sebelum sholat, bagi kita hanya dianjurkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya dari hal-hal yang bersifat furu'iyah, yang bersifat sunnah. Tapi Rasulullah tidak berbeda dalam hal yang wajib. Sebagai contoh, kaum muslimin sekalian, kita sering mendengarkan 2 hadis. Misalnya hadis riwayat Qatadah, misalnya melihat Rasulullah mendahulukan lututnya ketika sujud. Dan itu adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada pula hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah dilihatnya ketika sholat mendahulukan tangannya daripada lututnya ketika mau sujud. Hadis itu juga sahih. Selidik punya selidik, sementara Qatadah sudah lebih awal masuk Islam. Sementara Abu Hurairah baru 7 baru masuk Islam. Artinya
Yang dilihat oleh Pak Tadah adalah ketika Nabi Muhammad kuat dan tegar sehingga dia bisa mendudukkan lututnya ketika sujud. Dan ketika hari usia lanjut, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah tentu dengan usia lanjut tidak mungkin lagi bisa mendudukkan lututnya sehingga mendudukkan tangan daripada lututnya. Kedua-dua hadis itu sahih. Tetapi sekarang ini orang menjadikan sebagai sebuah perbedaan pendapat yang tajam antara dua itu. Padahal Rasulullah dalam makruhnya dia bersifat bermacam-macam. Sementara yang wajib Rasulullah bersifat satu dalam mengamalkan. Oleh karena itu tidak pada tempatnya kita berbeda pendapat dalam hal yang bersifat cabang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sekalian. Demikian juga misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, satu kali sholat itu mendapat pahala 1000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka memperlambat Masjidil Haram, maka dia mendapat 100.000 kali pahala dibanding sholat di masjid yang lain. Latar belakang hadis ini karena banyak orang-orang Arab yang tinggal di Balikpapan yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Mereka ingin sholat di tempatnya masing-masing. Maka diberi motivasi oleh Rasulullah dengan cara begitu, sehingga orang termotivasi untuk pergi sholat berjamaah. Hadis itu memang sahih kedua-duanya ini. Tapi kondisi yang sekarang tidak mungkin semua orang untuk pergi ke Mekah dan Madinah dengan biaya yang sangat tinggi. Tentu orang-orang yang ke Mekah dan ke Madinah saja yang mendapat ganjaran sebanyak itu. Dan yang tidak pergi, seperti kita mungkin yang tidak punya kemampuan, akan lama mencapai itu untuk menjadi pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, sebenarnya yang dianjurkan adalah saya melakukan sholat berjamaah di masjid fi ayyi makan, dimanapun berada. Sehingga ada hadis mengatakan mensholat sholat berjamaah arba'ina yaum iza kabbara fakabbaru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjud. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang melakukan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut ketika imam takbir dia takbir, ketika imam ruku dia ruku, dan ketika imam sujud dia sujud, maka diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Pada hadis itu disebutkan 40 hari. Bukan 40 hari sholat, tetapi 40 hari. Itulah hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya kaum muslimin ada hadis yang menjelaskan kepada kita, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu mendapat pahala di sisi Allah. Karena itu semakin banyak kita langkahkan langkah kita, maka akan semakin banyak pahala kita peroleh. Itu bagi siapa? Adalah bagi orang-orang yang jauh dari masjid rumahnya, sehingga diberi motivasi setiap langkah itu diberi pahala. Sekarang orang sudah pakai motor, sudah pakai mobil, dan Nabi Muhammad sendiri tidak jauh tinggalnya dari masjid, tetapi kamarnya berdekatan dengan mihrab. Beberapa langkah saja dia sampai ke mihrab. Tidak perlu pula Rasulullah berputar-putar dulu ke sekitar masjid agar langkahnya banyak, tidak. Tetapi hadis itu kondisional, sekali sifatnya bagi orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid. Artinya apa? Dekat atau jauh seseorang dari masjid tidak menjadi alasan untuk tidak pergi sholat berjamaah ke masjid. Kaum muslimin sekalian, kembali ke persoalan tadi lagi, bahwa ketika Rasulullah sebagai Rasul, maka kita wajib mengikuti Rasul karena beliau mendapat wahyu. Tidak ada alasan yang lain bagi kita untuk mengikuti Rasul kalau dia tidak menerima wahyu. Karena dia menerima wahyu itulah kita wajib mentaati Rasul. Dan kemudian beliau menjadi pemuka politik, pemimpin politik itu di Madinah adalah karena kebetulan.
Tapi yang menjadi catatan sejarah sampai sekarang adalah seseorang yang akan menjadi pemimpin itu yang disebut dalam agama dengan imam. Imam itu tidak pernah dipilih secara voting. Karena itu, kata voting itu adalah budaya dari Eropa yang tidak cocok dengan bangsa kita. Di dalam Islam yang ada musyawarah, paling tinggi formatur. Di dalam tradisi budaya kita juga yang ada hanyalah musyawarah, tidak ada voting. Tapi sampai sekarang wali negari pun pakai voting, ketua RT pakai voting, jangan-jangan nanti pengurus masjid pakai voting, dan ijtihad menentukan awal Ramadan pakai voting. Berarti kita sudah meninggalkan budaya musyawarah kita. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, Rasulullah dalam apapun dia bermusyawarah. Di perang Uhud misalnya, Rasulullah bilang jangan tinggalkan benteng. Tetapi sahabat mengatakan di bawah ada rampasan perang. Rasulullah tidak pernah membuat instruksi dua kali dalam hidupnya. Kepada perhatikan, Rasulullah tidak pernah melarang dua kali dalam hidup. Satu kali saja cukup. Kalau kita jadi banyak melarang-larang di rumah tangga, maka anak akan tahu ini bukan larangan ini. Kita banyak melarang kepada bawahan, ini bukan larangan. Rasulullah hanya sekali melarang dalam hidupnya, dalam satu kasus. Kata sahabat, banyak rampasan perang di bawah, kita kekurangan logistik. Maka pergilah ke bawah pasukan Islam. Dan ketika itu pasukan musyrik naik ke atas Bukit Uhud dan dia mereka memanah, dan di situ pasukan kita kalah dan semua terbunuh. Dalam surat Ali Imran dikisahkan itu, terbunuh semua dengan kekalahan itu. Tapi Muhammad tidak menyalahkan pasukannya. Dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah beliau mengatakan ini bekas kuda saya, ini ajudan saya, ini menteri saya, tidak. Semuanya disebut dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Begitu Rasulullah dalam memimpin, semuanya adalah temannya, sahabat. Dan bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaupun kau bersengkalizal kal bilang padu min hamlik, kalau engkau bersikeras dengan orang-orang yang kalah, pasukan kalah ini, maka akan berputar berbalik yang menentangmu, akan menjadi kafir. Karena itu, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka dan mintalah ampun pada Allah bagi mereka. Disuruh maafkanlah mereka, Rasulullah memaafkan. Jadi tidak marah dia dengan pasukan yang sudah kalah itu, tapi Allah Rasulullah memaafkan itu. Nah, karena itu memaafkan itu dalam diri Rasulullah sangat banyak. Karena itu dalam Al-Quran yang ada adalah memaafkan, bukan meminta maaf. Coba cari ayat yang minta maaf. Hadis hanya yang menjelaskan minta maaf, tapi Al-Quran mengatakan fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi memaafkan yang ada di dalam Al-Quran, bukan meminta maaf. Kalau orang meminta maaf, berarti orang itu sudah punya kesalahan. Karena meminta maaf, memaafkan lebih mulia daripada